Video ini disupport oleh Rev Hobby Store dan Velo Geek Store. Cek link e-commerce mereka di deskripsi video ini untuk belanja kebutuhan Gunpla Building kalian. Oke, guys, balik lagi ke Gunpla Spot bareng aku Alan di sini. Nah, sebelum episode ini kita mulai, aku mau shout out dulu ke Let's Create. Kalian bisa temukan dia di YouTube dan di Instagram juga. Atas semangatnya dalam mengadakan Gunpla Builder International Tournament 2021. Itu adalah kompetisi online Gunpla Building. Jadi Master Create Barbatos yang episode lalu aku bikin, aku masukin ke sana sebagai entry dan berhasil merebut peringkat ketiga kategori custom build gitu. Jadi sekali lagi thank you buat Let's Create atas semangatnya dalam membuat suatu event di tengah pandemik ini. Jadi kita para Gunpla Builder tetap bisa berkompetisi dengan satu sama yang lain gitu. Oke. Jadi di episode kali ini kita akan bikin, aku nggak tahu kit ini banyak fansnya atau enggak, tapi aku pribadi suka sih. Jadi kitnya adalah Master Grade Jesta. Let's go. Oke, okay. Overall tampilannya keren, bagus. Aku suka tampilannya overall. Kelihatan banget kalau ini escort gitu, bulky bodinya. Mungkin terlihat sedikit agak too much di bagian kaki kalau menurut aku ya, karena aku suka gunanya ramping. Tapi diseparasi dengan baik semua part-partnya, jadi semua ini bisa dilepasin satu-satu. Partnya jadi bukan satu part besar gitu, jadi detailnya cukup bagus. Weaponnya juga nggak banyak aksesorisnya, cuman ada rifle, ada shield, sama ada beam saber. Okay. Shieldnya keren bentuknya, bisa di rotate ke belakang, ke depan, jadi bisa ngecover bagian badan dan bisa disimpan di belakang gitu. Bentuk rifle juga keren. Beam rifle-nya, entah ini beam atau rifle machine gun ya, tapi bentuknya cukup keren, sama standar beam saber aja. Oke, separasi warna juga cukup bagus menurutku, dikombinasi dengan warna-warna yang gelap. Mungkin kalau di anime biar si pemeran utamanya terlihat menonjol, jadi dia dikasih warna sedikit warna gelap. Di sini warnanya ada semacam midnight blue sama abu-abu kayaknya ya, abu-abu agak kebiruan sedikit gitu, dengan sedikit aksen kuning di bagian logo dan beberapa spot aksen putih. Bagian belakangnya kurang lebih gini aja, standar. Untuk artikulasi menurut aku skornya mungkin 7 ya, 7,5 deh mungkin. Karena dia agak bulky jadi pergerakannya agak terbatas, cuman dia bisa mengakomodir semua pose-pose yang kalian inginkan ya, karena join-join ini bisa cukup ekstrim geraknya. Ini contohnya di kaki, kakinya bisa sampai segini. Yep, jadi pose-pose apa yang kalian mau si Jesta ini masih bisa mencapainya gitu. Sama yang aku kurang
suka itu di bagian tangan sih. Tangannya dia bukan tipe yang ini ya, tipe tipe yang udah langsung jadi 5 gitu. Aku nggak tahu sebutannya apa. Jadi waktu kita potong dari runner, dia langsung bisa dibentuk jadi tangan. Nah, itu agak, menurutku sih agak riskan aja kalau kita sering-sering gerakin. Bisa-bisa sering copot. Ya, kurang lebih itu aja sih. Sisanya bentuknya keren, terutama di bagian kepala, kaki, dan di senjatanya. Jadi overall aku kasih skor buat si Jesta mungkin 7,8 dari 10. It's a good kit. Oke, jadi buat teman-teman, saksikan terus video ini. Jadi kita lihat sama-sama hasil akhir Master Grade Jesta version Gunpla Sport. Ciao.
Thank you yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Thanks juga buat Rev Hobby Store dan Velo Geek Store atas supportnya untuk channel ini. Kalian bisa cek e-commerce mereka di deskripsi video di bawah ya, untuk belanja tools and supply kebutuhan Gunpla kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini juga ya. Gunpla Spot signing out. Bye.